Aduh, udah jam berapa ini? Kita ini udah ditunggu, kamu tahu kan kita ada rapat jam berapa? Maaf, Pak, saya tadi kesiangan. Semalam saya nyiapin berkasnya sampai begadang, Pak. Maaf. Ya, kamu harus profesional dong, lain kali. Iya, Pak, maaf sekali, Pak, ya. Sudah, kita berangkat sekarang ya. Bahan untuk rapat hari ini sudah siap? Sudah siap, Pak, sudah lengkap. Oh, bagus, bagus. Kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Baik, siap, Pak. Iya, Bu. Iya, Pak. Saya dari Puskesmas mau mengantar surat permohonan izin peninjauan tempat untuk vaksinasi, Pak. Di sini ada apa yang dia? Iya, Pak. Waduh, kayaknya sekolah ini tidak ada sekarang, Bu, karena lagi sibuk. Oh, gitu, Pak. Bisa nggak Ibu di tempat lain aja? Tolong sampaikan kepada kepalanya untuk mencari tempat yang lain. Karena kayaknya sekolah kami belum bisa. Jadi sebenarnya gue bawa dulu ya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Ini sih, Pak. Iya, Bu. Ini saya dari Puskesmas mau mengeluarkan surat permohonan izin tempat vaksinasi di sekolah ini, Pak. Kapan ya, Bu? Sekarang acaranya hari Senin, Pak. Oh, gitu. Oke, kami siap. Jadi nanti apapun yang dibutuhkan akan kami siapkan. Terima kasih banyak ya, Pak, atas kerjasamanya. Sama-sama, Ibu. Ada apa, Bu? Pak, ya. Izin bertanya. Saya rencana mau memindahkan anak saya sekolah di sini. Bisa nggak, Pak? Kelas berapa? Sekarang anak saya naik kelas 5. Kelas 5 ya? Iya. Ibu, langsung jumpa kepala sekolah aja ya. Di mana, Pak? Di ruang sebelah sini. Ibu langsung ke sana, Ibu cari nanti ada tulisannya kepala sekolah. Ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Tunggu aja. Silakan masuk. Permisi, Pak. Iya, ada bisa dibantu? Silakan duduk dulu. Ini, Pak. Ya. Saya rencana memindahkan anak saya sekolah di sini. Kira-kira bisa nggak, Pak? Di kelas berapa anak Ibu saat ini? Saat ini anak saya di kelas 5. Kelas 5 ya? Ibu tunggu sebentar ya. Saya coba konfirmasi kepala sekolah. Nanti jika seperti apa jawabannya, Ibu saya panggil lagi. Ya, sebentar, ya.